Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, Vena Melinda, anggota MPR RI Dapil 6 Jawa Timur, mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan terhadap ratusan pelajar SMP di Tulung Agung. Sosialisasi ini untuk menanamkan pentingnya 4 pilar kebangsaan tersebut sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan disampaikan Vena Melinda, anggota MPR RI Dapil 6 Jawa Timur, di hadapan ratusan pelajar sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandung, Tulungagung. Sosialisasi dilakukan secara interaktif dengan berkomunikasi langsung pada siswa agar lebih efektif dan efisien, sehingga para generasi muda ini dapat memahami betul pesan yang disampaikan akan pentingnya 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk dijadikan pedoman di tengah kondisi Indonesia saat ini yang sangat rentan terpecah belah serta darurat radikalisme, narkoba, dan permusuhan antar golongan. Saya rasa interaktif seperti ini akan lebih efektif dan efisien. Memang medianya macam-macam, Mas. Ada wayang orang, wayang kulit, melalui talk show. Tapi kalau kita berinteraksi dengan anak-anak muda, karena mereka adalah agent of change, agent of social control, di mana kalau kita tidak membuat mereka lebih aware bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi Pancasila. Pancasila itu ideologi, jadi kita mau berbangsa dan bernegara, apa nih konsepnya? Nah, alhamdulillah, ternyata semuanya pinter-pinter. Jadi saya termasuk berbangga bahwa ternyata generasi muda peduli dengan apa yang disebut konstitusi. Terkait pengaruh ke anak muda saat ini, kondisi saat ini, ya, seperti radikalisme dan... Kita tahu sekarang Indonesia darurat radikalisme, ya, darurat narkoba, ya, darurat hoax atau berita bohong. Kemudian apalagi tawuran, ya, baik itu vertikal maupun horizontal. Sangat mudah untuk kita memecah NKRI. Nah, siapa yang paling berkepentingan untuk mengetahui, kan bukan yang tua-tua kayak saya gitu ya, atau mungkin kepala sekolah yang capek-capek, tapi nggak taunya penerusnya nggak ada yang mau meneruskan 4 pilar kebangsaan sebagai motivasi hidup, ideologi, pedoman, dan lain sebagainya. Untuk itu saya rasa untuk bisa mensiasati globalisasi dan memang kita hidup di era yang sekarang, milenial, untuk itu ya kita harus siap dalam arti kata punya karakter. Di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi orang yang berkarakter, yang menjadi pemimpin, apalagi kita trias politika, yudikatif, eksekutif, dan legislatif, tentunya orang-orang yang terpilih, bukan hanya orang yang smart, tapi orang yang berkarakter, orang yang nasionalisme, orang yang idealisme terhadap Indonesia. Sosialisasi ini juga disambut baik oleh para siswa yang sangat antusias menyimak setiap materi yang disampaikan. Dan ini diakui mereka sangat bermanfaat. Pelaksanaan acara hari ini benar-benar sangat membantu, benar-benar sangat berguna untuk anak-anak, untuk sharingnya juga dari ibu anggota DPR Komisi 10. Sangat-sangat benar-benar membuat anak-anak itu percaya akan peran DPR itu sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Sementara itu, sosialisasi ini pun diakui pihak sekolah sangat positif untuk membangun generasi muda di tengah kondisi saat ini. Harapan saya, sosialisasi 4 pilar ini bisa menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak kita sebagai penerus, generasi penerus yang nanti akan melanjutkan cita-cita luhur kemerdekaan. Dengan kondisi saat ini, Pak, mungkin apa pentingnya dari 4 pilar ini? Sesuai dengan kondisi saat ini sangat penting sekali, karena negara kita ini negara kepulauan, terus penduduknya sangat besar, juga mohon maaf, secara SDM kita ini mudah dipecah belah dan sebagainya, penanaman konsep kebangsaan ini sangat-sangat penting. Selain agar 4 pilar kebangsaan menjadi pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sosialisasi tersebut menurut politisi Demokrat ini untuk membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus agar memiliki jiwa nasionalisme dan idealisme. Dari Tulungagung, Yanuar Dedi, KSTV.